Mana aja ya, nah aku tadi sedikit cerita ya guys. Tadi aku hari ini dari mana ya, Cirebon, dari Indramayu. Kalian ingat gak anak umur 11 tahun ya, yang Arya itu kan alhamdulillah dapat bantuan dari staff press dari Pak Jokowi. Nah tadi aku follow up tuh keadaannya gimana gitu, udah membaik apa belum. Nah terus kalian, hah? Nonton 1000. Udah tidur belum? Kunai mana? Naila udah tidur, guys. Jadi tadi aku abis dari Indramayu, dari Cirebon, aku bantu orang. Baru sampai itu jam 10-an ya? Jam 10-an. 10-an kurang sih. Gitu deh guys, nggak ada suaranya, emang nggak ada suaranya, ada suaranya nggak guys? Ada katanya. Ini sumpitnya yang atas, yang bawah mana sih? Nih. Naila ada bobo. Sudah bobo dia. Salam kenal semuanya. Ditanya matanya minus, iya matanya minus guys. Minus dan silinder malah. Makan sushi. Kok ada suaranya? Sering-sering ngobrol pengalaman aja ya. Nah, aku tadi sedikit cerita ya guys. Tadi aku hari ini dari mana ya, Cirebon, dari Indramayu. Kalian ingat gak anak umur 11 tahun ya, yang
Arya itu kan alhamdulillah dapat bantuan dari staff press dari Pak Jokowi. Nah, tadi aku follow up tuh keadaannya gimana gitu, udah membaik apa belum. Nah, terus lalu bentar ya. Nah, terus guys, tadi pas kita ke sana dia tuh mulai ngamuk lagi. Kok gak ada tulisannya ya guys, gak ada komennya, gimana sih caranya? Gak ada komentar kalian, gak, aku kayak ngomong sendiri gitu. Nah, terus tadi dia ngamuk itu kan pas di jalan, baru banget aku turun mobil, aku mau deketin, aku langsung kena dia. Puk! Untung gak kena muka aku guys, cuman kena bagian dada doang, puk, dia langsung mukul gitu. Ya udah, terus tadi aku ngeliat kondisinya juga masih belum stabil, makanya aku sempat nawarin sama keluarganya, bu gimana mau gak kita bawa ke rumah sakit lagi gitu. Tapi kata ibunya, mau diberobatin di sana dulu, katanya gitu, mau diusahain. Terus padahal sebelumnya ibunya bilang waktu pulang dari tempatku, dari rumah sakit ya, itu tuh kondisinya stabil banget selama 4 hari. Nah, pas hari kelima obat kan habis gitu, dia udah mulai tantrum gitu, marah-marah, terus mukul-mukul gitu. Itu guys, lainnya udah bobo. Guys, kok aku bingung deh, kok tulisannya gede gitu ya? Satu-satu guys, mau apa ya? Ceritain Alia. Alia siapa tuh guys? Siapa itu Alia? Vera ada. Vera Bu Neneng ada. Gitu. Bones udah dikembalikan ke keluarganya. Setidaknya Bones udah gak pakai baju perempuan lah. Tapi kalau emang dia pakai baju perempuan lagi, ya kita jemput lagi dia. Gitu, guys. Gimana sih caranya? Maaf ya guys, kalau aku agak-agak belum begitu paham sama aplikasi ini guys. Ini mau aku lift dulu, tapi sayang penontonnya udah mau 3.000. Itu makanya tadi kita belanja kebutuhan adik Arya, tapi Aryanya gak diajak gitu, karena dia lagi ngamuk banget, parah tantrum. Aku aja tadi hampir kena apa, boleh gak sih ngomong ini, takutnya pedoman ya, karena ininya lah, didorong gitu hampir kena kakinya dia. Tapi kalau yang pertama kan, karena aku kaget, aku turun mobil terus gak ada ancang-ancang kalau dia mau apa, mau itu aku. Terus dia bilang gak mau ikut, gak mau kita. Aku bilang aku gak mau ngajak, gak mau kemana-mana juga gitu. Terus dia langsung lah, dia langsung apa, deketin aku langsung puk, langsung gitu. Kena. Hari ini pokoknya aku kena terus deh guys. Ada satu lagi ODGJ anak kecil, itu juga agak-agak apa, agresif banget. Pokoknya hari ini ODGJ-nya agresif semua deh. Teh udah lihat Bones nyanyi belum? Udah, sudah. Ya mau gimana lagi, orang tuanya aja diem aja, masa aku yang bukan orang tuanya aku mengambil sikap gitu.